Polsek Kebonjeruk, Polres Metro Jakarta Barat gelar apel pengamanan malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah tahun 2022. Pelaksanaan apel digelar di halaman kantor Polsek Kebonjeruk dipimpin langsung Kompol Slamet Riyadi selaku Kapolsek Kebonjeruk. Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022, ada sebanyak 14 titik kumpul masyarakat yang akan melakukan pawai obor berkeliling untuk memeriahkan malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah tahun 2022. Apel pengamanan ini digelar guna memberikan himbauan kepada anggota yang akan melakukan pengamanan dan pemantauan kegiatan masyarakat dalam pawai obor, dan berikan arahan kepada anggota Polsek Kebonjeruk harus dapat menjaga kondusivitas wilayah yang aman dan terbebas dari gangguan Kamtibmas. Berikut ini keterangan Kapolsek Kebonjeruk Kompol Slamet Riyadi. Dari Jakarta, Kebonjeruk, Effendi Ses melaporkan. Manis ya, karena itu warga kita yang merayakan hari Tahun Baru Islam, ya tentunya kita amankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi pro dan kontra. Silakan rekan-rekan mengamankan jalannya pawai obor dengan humanis, dan kita pandu sampai titik finish ya, sehingga kegiatan mereka bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Ya. Malam ini kita melaksanakan apel dalam rangka pengamalan Malam Tahun Baru Islam atau Satu Suro. Ada beberapa kegiatan di wilayah Kebonjeruk ini, terutama yaitu pawai obor yang dilaksanakan oleh umat Islam yang ada di Kebonjeruk ini. Tentunya kita amankan kegiatannya agar bisa berjalan lancar, aman, dan damai. Malam ini ada 14 titik sudah kita plotting untuk anggota yang melaksanakan di pengamanan jalannya kiat pawai obor. Kita himbau dalam merayakan tentunya harus hati-hati menjaga keselamatan masing-masing, mengingat pawainya di jalan tentunya tidak boleh meleng sehingga bertuburkan dengan temannya ataupun kecelakaan.